Struggle ya, banyak hujatan-hujatan tantang, dan banyak tantangannya. Mungkin seperti apa sih Kak, kalau boleh di flashback sedikit untuk memutuskan mualaf sendiri gitu. Tantangannya, tantangannya karena memang kan pertama itu kan udah, kalau orang bilang mah sebenarnya bahasa gampangnya mah hidayah ya. Terus kedua yang memang aku juga meyakini dan aku juga banyak belajar, riset gitu. Kalau diceritakan panjang, panjang banget gitu. Tapi intinya hidayah dan aku juga banyak riset dan aku menemukan memang di Islam ini yang paling komplit. Dan memang aku ngerasa aku match banget di Islam. Aku memang mau memilih jalan ini gitu. Apapun tantangannya, apapun rintangannya, aku akan pilih di sini. Dari awal sebelum aku memutuskan hingga sampai kapanpun itu, insya Allah ya. Banyak maksudnya dari orang-orang terdekat ada ini gak sih Kak, apa ya, kayak kok mau sih gitu, mualaf atau apa gitu, ada gak sih orang terdekat gitu? Nah kebetulan tuh sekeliling aku tuh agak menghargai privasi, mungkin ada beberapa aja kan orang yang nanya gitu ya, kayak kenapa sih milih Islam ya. Kadang-kadang dijelaskan juga susah mas, masukku ini mereka juga gak mau, karena gini loh, kadang-kadang kita apa yang kita pandang udah seperti itu bentuknya, ya mereka juga gak mau denger. Emang kalau aku jelaskan juga mereka gak mau, tapi aku ya menunjukkan aja dengan sikapku ya, memang ini pilihanku. Susah kan dibawa berdebat gitu ya, susah, gak bisa dibawa berdebat. Oke, sejauh ini mungkin yang dirasakan apa sih setelah mualaf dan akhirnya memutuskan untuk berhijab gitu? Itu alhamdulillah banyak orang yang bilang setelah berhijab itu kehilangan job, banyak orang yang bilang sulit, enggak sulit kok, alhamdulillah banyak berkah banget loh. Itu eksternal internal, maksudnya kayak misalnya dari eksternal itu banyak teman-teman yang dukung, terus dari internalnya juga banyak beda mas, beda banget rasanya, pokoknya banyak keberkahan lah. Untungnya benefitnya itu banyak banget. Kalau dibilang sulit, ada tantangannya nih. Kayak misalnya mungkin dari orang sekitar banyak yang nggak setuju gini-gini. Tapi kalau dibandingin dengan benefitnya, jauh banyak benefitnya. Banyak banget. Nggak bisa dijelaskan. Dari segi pekerjaan gitu-gitu ada mungkin lebih meningkat nggak sih Kak? Atau seperti apa? Lebih jauh. Meningkatnya bukan karena ini ya. Tapi memang kayak kelihatan aja gitu. Memang Allah yang ngatur di situ gitu. Memang pekerjaan meningkat, ya ada ya struggle-nya. Kalau bisnis gini-gini, pasti mau itu agamanya apa, aku gak paham ya, maksudnya pasti bisnis itu seperti ini dia. Tapi kalau meningkat hidup, kualitas diri itu jauh meningkat banget lah, drastis gitu. Dari segi pertemanan sendiri mungkin? Iya, pertemanan pasti lebih berkualitas sekarang. Oke. Oke. Siap.